Kenapa melengah kat masa lagi? Mari kita menjemput dua insan yang luar biasa. Kita nak jemput Daddy Rain dan juga Nahak Farasu. Itu kita persilakan. Kita punya memang nama pun kita dah dengar seram. Daddy Rain. Ini dia. Okey, assalamualaikum bang. Baik bang. Selamat bang. Selamat raya bang. Minta maaf. Weh, pun tak ada. Makan apa-apa patut jelah. Ni bang panggil kira. Alright, baik bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Macam mana hari ni, sihat ke? Busy macam biasa. Saya printing t-shirt. Busy macam biasa. Abang printing t-shirt apa bang? Banyak orang malas nak beritahu. Tak boleh expose. Lagi aku kena marah. Abang kan macam printing baju-baju sekolah mungkin. Tak mungkin lah sekolah. Rumah mega, rumah biru dengan ni. Tunas puteri punya baju. Ada juga lah. Game gangkap. Dia yang paling penting tu bulan sabit merah. PBSM. Putri Islam ada. Alright, baik bang. Hari ini kita panggil abang, kita nak berbicarakan tentang rock bang. Rock metal dengan hard rock cafe lah. Boleh ke? Kita nak ceritakan sikit apa tu rock dan juga apakah kenangan-kenangan abang di Campbell ni. Jadi first thing kita nak tanya apa dulu, Zan? Okay, kita tanya kepada kita punya Daddy Rain. Okay, kita nak tanya soalan satu je bang. Daddy Rain ni dengan Daddy Shark macam mana? Dia ada kena mengena ke apa? Satu menari, satu belakang lain. Ada yang kata juga. Aku nak tanya abang ke sengah. Okay, bang, kita nak tanya of course lah pasal rock. Abang ni lebih pada metal. Apa rock metal ni bang sebenarnya bang? Rock metal? Apa rock metal? Apa pada pendapat abang lah? Pendapat saya? Pendapat saya, macam mana metal pun, dia start dengan rock kan dulu. Dari start dengan rock juga dulu. Okay, apa tu rock bang? Macam ni kita nak nampak bagi orang kata nak nampak seseorang ni dia rock, dia betul-betul rockers bro. Ada kena cakap buat rock. Kena pakai seluar koyak. Atau berani tak jawab berani ni jawab. Okey, kalau untuk saya cakap Kedah. Cakap Kedah direct senang. Tak apa. Apa faham ke tak faham apa Google lah cari. Google. Agak-agak tak faham lah. Okey. Dia untuk personal lah. Personally kalau rock bagi saya kena ada distortion je. Distortion. Apa tu bang distortion? Kenapa kita dengar lagu rock? Saya kuranglah. Tak tahu. Saya abang tu lah dengar nasi. Dah search juga lah dengar. Dengar search dia ada bunyi jeng-jeng, ada bunyi. Bunyi berat tu tau. Okey. Bunyi kita panggil frekuensi gegaran dia tu. Gegaran. Dia bukan tereng-tereng kan tu. Bukan. Dia ada jeng-jeng-jeng. Faham tak? Apa. So bagi aku itulah rock lah. Okey, rock ni dia betul. Ada benda tu. Dia boleh mengalir darah, menggegarkan tubuh, sanubari dan perasaan. Betul. Betul, kita ada rasa bergegar kalau dengar lagu Aiman Dino tak boleh rasa bergegar macam tu. Itu dia menyanyi. Ha, ini. Itu dia macam ni. Gagu-gagu ayah, tak apa nak tidur macam tu. Betul mak. Kau jaga balik Gila dah syak bang. Okey bang, kalau kita nak tanya bang, kalau kita macam saya minat. Saya tak kena main gitar tapi nak main gitar. Macam mana bang nak bermula? Tu elok tanya musician lah. Musician. So cuba abang kata. Kita shock sendiri. Abang kalau gitar abang. Dah dia kalau gitar ni dia first kali minat lah, kena minat. First dia kena minat lah bang. Tapi selalunya, kalau seorang gitaris, macam pengalaman saya punya pengalaman kan. Dia shock tengok orang main, tapi tak sebesar nak main lagi, nak gayakan dulu. Nak gaya. Betul tak? Percaya kita kongkang mana ambil, nak gaya kecil tu kan. So daripada situ, hang nak belajar lah. Chord apa ada pegang, aku nak bunyi. Pupuk lah bang kan, pupuk lah. Sikit-sikit lah. Maknanya dekat rumah aku dah boleh start ambil anak aku punya gitar yang kecil tu, aku gayakan. Gaya dulu. Ambil gambar. Tapi dengan gitar tak sebenarnya rock lah kan. Tapi kalau rock gitaris, dia ada punya tanjak lah, faham tak? Ada gaya, ada style. Betul tak? Kita tengok Abang Din, Abang Kip main. Nampak style kan? Tapi kan tengok geng-geng yang tak ada tanjak main gitar sedap tapi tak dapat style. Budak-budak tengok tak cool lah bro. Aura. Vibe tu sebab dia seorang artistik. Bukan artistik. Orang yang ada artistik. Orang yang boleh bawa benda tu, faham tak? Ada vibe. Getaran jiwa. Tidak badal aku. Dia masuk deep. Dia masuk ni dalam sangat ni. Saya tak boleh nak komplit ni. Saya cuba nak memahami apa tu rock metal yang sebenar. Kita nak tahu lah. Izzah, ada soalan lagi?
kita nak tahu lah sebenarnya abang apa function kami sebenarnya. Okey, dia macam ni lah. Saya kawan pada apa? Mayus lah, manager. Alright. Pandin. Okay. So macam kami ni nak collab. Macam saya ada YouTube channel. Okay, YouTube channel. Nama YouTube channel ni Malaysia Metalhead Movement. Malaysia Metalhead Movement. Movement. Saya ada, movement. Movement kena ada. Baru dapat swag sikit. Betul. Yeah, betul. Sebab saya ada metal swagger. Pasal metal, kalau metal dengar kena movement. Betul. Kalau tak movement tak boleh. Tak boleh. Tak cukup metal. So dalam channel tu, saya ada buat macam talk show. Talk show, okay. Kepala metal talk show. Okay. Dengan tokoh-tokoh underground ke stream ke apa benda tak kisah, jadinya hang metal. Alright. Metal, hard rock, heavy metal semua termasuk lah. Okay. Okay, yeah. So bila kami nak buat benda tu, so channel ni dah nampak macam ada potensi. Okay. Subscriber pun semakin okay, apa semua okay. Semakin kan? Banyak lah kan? Semakin ramai. So macam aku dengan Mayus, kami fikir kami nak cover lah untuk event ni. Okay. So aku cover ada yang first video aku dah upload, boleh share. Alright. Road to search Rocking on Rooftop. Okay. So boleh tengok lah, aku ada ada sembang dengan Bani sikit. Angkat crane masuk aktif behind the scene sikit lah. Behind the scene. So yang untuk selanjutnya kami akan cover yang rehearsal diorang. Rehearsal. And then sound check. Dengan hari kejadian lah. Wow. So habis semua tu buat aku up nanti. Okay, jadi check kat channel tu lah. Jadi kepada ini anda berkolaborasi berkolaborasi dengan satu lagi channel. Channel apa bang? Boleh kita beritahu juga bang? Daddy Rain. Daddy Rain. Hujan Abah. Yes. Hujan Abah hujan. Boleh subscribe sekali lah. Boleh subscribe sekali dua channel ni. Tolong kepada anda yang nak tahu pasal info-info pasal rock metal ni, boleh follow YouTube apa bang nama channel? Malaysia Metalhead Movement. Malaysia Metalhead Movement dan juga Daddy Rain. Yes. Bukan Daddy Shark Daddy Rain. Daddy Rain Abang rasa macam mana bang sekarang ni konsert persiapan yang diorang buat ni? Nampak macam benda ni satu kelainan lah. Kelainan lah bang. Sebab dulunya pernah tengok YouTube, pernah tengok apa Beatles yang buat atas rooftop kan. Betul. Beatles paling top lah. Aku rasa apa pun saya tengok kot. Last konsert semua dia RIP kan. Betul. So kalau kat Malaysia ni pernah orang buat rooftop? Ada. Kita tanya orang lain. Saya rasa macam ada. Kalau ada pun mungkin kita tak tahulah kalau ada pun. Tapi yang kali ni nampak macam promosi, nampak macam macam orang cakap dah lama relax kan. Betul bang. So macam nak meletup. Isteri lah. Ugi kalau hampa tak mengalami benda ni lah. Betul lah bang. If you are fan of hard rock and heavy metal shit semua ni, hampa kena join this event lah. Betul. At least kalau tiket habis pun, at least you all datang to tengok apa yang berlaku kat sini pun dah okay. Betul. You must buy the goldies, not the BDBD. Yang penting, kena ada selfie, upload, beritahu aku ada. Yang tu yang penting, boleh claim. Hashtag kan. Tak tengok tak apa. Tak tengok apa yang penting, lepas pintu kita ada. Lepas belum kenal kita sapa. Makan ada apa semua lah sini. Hello, sempoi mak. Sempoi mak. Sempoi lagi. Jadi kepada anda yang menonton live ni, ataupun tak kira di mana saja, orang kata apa, kena tengok Campbell Music Fest ni. Lagi pun orang banyak nostalgia kan. Betul. Masing-masing kena nostalgia. Abang ada nostalgia dekat Campbell ni bang. Saya sekolah sini kan. Sekolah sini bang? Saya sekolah kat Sungai Besi lah. Maktab Tentera Diraja. Maknanya abang ni selalu datang sini, maknanya selalu monteng kelas. Mana boleh. RMC nak lompat pagar susah. So abang datang. Abang ni dia takkan monteng kelas. Takkan monteng kelas. Bukan dia takkan monteng sekolah. Pasal dia apa ni waktu rehat ada RMT. Ada RMT. Rancangan makanan tambahan. Dia biasa ada Milo satu. Lepas rehat go fly. Oi, pandai memang. Biasa kan abang WhatsApp dah. Tak biasa memang kat Campbell ni dia ada dulu game yang Street Fighter. Kalau game apa nama komplek? Game pertama. Sini kan tahu. Mesti ya. Biasa kan dia munting sana dah putus sini munting sana. Benda tu dekat. Sebab dia kalau dari CM datang sini jalan kaki eh. Kau kat mana? Ada cerita bakar-bakar mah tak nak cerita lah. Tapi saya nak tanya, sepanjang perjalanan tu tak berlengah? Takkan kan? Zaman tu kat free lah. Abang memang pakai seluar ketat ke apa zaman tu? Mana? Budak sekolah. Budak sekolah. Budak sekolah pakai ni seluar yang jenis tempam tu. Zaman tu kami pakai GQ. GQ. Dah, pakai GQ lah. Zaman saya bendera tu Cantona Sabre. Cantona Sabre. Awak lipat.
Oh, hang you kot. Macam tanya kena saya. Tak bang, baju tu. Oh, okey. Tak ada siapa. Belakang dia bentuk Batman lah. Okey, okey. Oh, tu yang mahal so, bang. So, dulu kalau datang sini, okay. Semata-mata banyak cari kaset lah. Kaset lah. Kaset. Poster dia jual apa yang sini? Poster? Ada, poster. Ada kan? Ada kan? Ada kan? Dekat Pudu pun ada juga poster. Berapa bang? Berapa ringgit selalu harga poster? Murah lah. Kaset over here lah, RM9. Kalau lokal, RM9.90. Kaset lipat. CD mahal teman tu. Tapi kalau macam sini dulu, kalau macam 96 ke atas kot, rasa ada kedai metal tau kat atas ni. Oh, kedai metal. Kedai Jai, kedai Jai sini kanas, dari Mula Production. Dia selalu jual apa bang? Kedai-kedai metal memang star-star metal lah. Baju, CD, kaset semua. So, kami budak UPM dulu, setiap 2 minggu sekali macam paling ramai kalau time dapat loan lah. Duit tengah banyak kan. Kami akan datang sini, scramble, naik motor ramai-ramai. Okay. Pergi borong beli lah. Borong beli lah, lantai apa. Tak juga. Duit tak ada. Tak banyak. Macam tu lah. Banyak baju lah. Baju lah. CD, baju, CD, kaset. Baju. Lepas tu beli tiket gig. Beli fanzine. Zaman tu memang macam tu lah. Itu yang ada pun. Kan? Betul lah bang. Mereka kata kalau nak tangkap gambar rock, nak kena duduk sengit pula. Oh, itu tak tahu. Lepas tu nak kena goyang. Betul lah. Tangan kena masuk poket. Tangan masuk poket. Okay. Satu, dua, tiga. Yang tu. Itu individual. Masing-masing punya kereta lah bang. Kalau kita ingat baru nampak rock lah goyang. Gitu. Letak kan. Alright, sambung tadi bang. Apa tadi yang boleh cakap? Baju beli kat sini pun. Yang saya beli dulu tahun 93 masih ada lagi. 93 masih ada lagi bang. Baju tu masih ada lagi. Itu kalau pakai lagi. Kalau masuk dekat vintage fair tu okey berapa harga dia? Kalau Maira gosok tuan tanah dia pun sendiri. Gosok kan bang tolong aja baju ni kat aku. Tak dapat bang. Barang limited bang. Champion tak nak join dah. Alright. Lagi Izzah nak tanya apa pasal rock metal kita. Kita nak tanya lah abang apa harapan abang tentang kita punya rock metal ni dekat Malaysia ni. Kalau itu soalan aku tanya orang. Betul lah. Kena aku balik. Nak tanya apa ni harapan? Okey, aku buat kepala metal ni sebab aku selalu pergi Indonesia. Alright. Aku dah main show kat sana banyak kali lah. Okey. Ada 23 kali. Banyak bukan nak sembang nak tipu dah aku cakap terang. Aku kat Indonesia, dia orang selalu tanya. Kita punya sound metal ni, nak tengok channel apa dia nak tengok dah refer. Sebab sekarang zaman audio visual tau. Betul. Semua nak tengok audio visual, bukan zaman nak baca. Betul. Bukan zaman nak dengar. Yeah. Tengok. Audio visual lah. So, time tu aku tergedu dah jawab. Okay. Sebab memang tak ada. Betul lah. Rock aku tahu banyak. Rock memang banyak. Tapi rock yang kita ada bukan rock heavy tau. Betul. Dia banyak. Yes. Rock banyak. Rock kapak dia apa? Kapak, cintai. Tak juga dia tak terlalu dapat scene tu lah. Okay. So kat situ aku sembang sebab dia orang banyak. Dia orang ada macam extreme, mosh pit. Banyak channel TV yang professional. Nampak professional. So kat situ aku terfikir benda tu lah. Aku sembang dengan budak-budak sana, dia cadangkan kat aku, at least abang buat lah. At least ada satu channel pun jadilah. Okay. Sebab metal dekat Malaysia besar sebenarnya. Okay. Tapi banyak orang tak explore. Betul lah. Bang, sebab orang terlalu kata underground lah apa. Sebab benda tu bukan masalah underground tak underground. Masalah benda tu tak ada orang nak gerakkan benda ni, nak start buat. Exposure tu kurang. Okay. Sebab macam Han cakap tadi, Han kata, itu kokak lah. So, semua pandangan masyarakat disebabkan benda tu dia macam benda tu lah yang mainstream dia. Dia macam ni lah bang. Yang sebetulnya rosak susu sebelanga. Yang sebetulnya banyak yang ada doctorate, ada PhD, ada master. Betul. Belajar pandai, masuk EU. Ni lah orang masuk EU tu. Saya tak nak tunjuk tapi ni lah orang dia. Tapi tak grab. Ni lah orang dia. Tak grab pun. Tak grab. Kena buang orang. Sama lah. RMC. Sama. Ya RMC. Reformasi. Dia aku pucuk. Buat aku yang buka. Aku nak push kawan-kawan yang ada kebolehan macam editing biasa-biasa pun okey. Okay. Untuk banyakkan lagi channel yang berkaitan dengan muzik-muzik yang agak kononnya underground ni. Nak bagi benda tu bukan nak normalize kan. Bagi aku nak bagi macam benda tu rancak lah. Okay. Rancak. Rancak. Kalau rancak, barulah orang nampak benda ni best. Betul. Cool, chill.
Betul tak? Ni duk rancak Baby Shimo mana cik? Ya, kita nak rancak. Kami nak rancak. Berdosa. Contoh lah. Alright, baik. Jadi kepada bang, kalau YouTuber-YouTuber kat luar sana yang okay. nak contoh beralih arah ke metal ni ataupun nak jinak-jinak beralih arah atau metal. Saya pun baru cinta beralih arah daripada analog ke digital. Okay, macam dia nak belajar lah, boleh ke dia pergi ke abang ke? Tak adalah, saya pun tak terror pun. Saya pun self-talk semua. Sebab kami ataupun kalau nak buat kolaborasi. Itu tak ada masalah macam kami buat kan. Okay. Sebab bila kita collaborate, kita dapat macam Hamis Nuka yang tembak bola satu pergi banyak sikit. Betul. Daripada duduk sorang-sorang, mampu sekok kan buat apa. Betul. Dia apa kan? Aku dah nikah, pergi beranak banyak. Betul. Takkan duduk saja tak ada buat apa, duduk menjahit. Ya, betul. Macam. Okey, baik. Itu dia saja. Kita punya sembang-sembang. Memang dia banyak mengapu ke sana ke sini. Tapi kita dapat juga info-info yang menarik. Orang kata bukan sembang kosong. Dalam ada salam keruk. Dan the moral of the story dia, kalau kita tengok rock ni dari segi negatif, negatif lah dia. Dari segi positif, dia akan dapat positif. Maknanya moral of the story, kena tanya budak moral lah. Sebab saya belajar pendidikan Islam lain. Kalau peralihan, kena peralihan. Peralihan kena tanya kau lah. Bukan peralihan dia. Allah Akbar. Memang terima kasih. Kita nak ucapkan pada Campbell yang sponsor tempat yang kita lepak ni, memang sangat-sangat mantap. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Terima kasih kepada Siku dari Production. Terima kasih kepada kru-kru yang terlibat. Kepada Abang Abun. Terima kasih kepada Abang Abun. Terima kasih semua. Yang tadi kita interview. Dan jangan lupa konsert sales kita pada berapa hari bulan, Rizal? Pada 11 hari bulan, yang kita punya Campbell Music Fest bermula pada 9 Jun 2022 hingga 11 Jun 2022. Alright, banyak juga aktiviti yang berada di sana. Jadi kepada anda yang berada di mana, di parking lot walaupun di mana-mana, tolong datang. Aku je tak bilang ayat Abang Din semalam. Rugi kau tak datang. Sebab apa? Suka saya ingatkan kepada anda semua. Sebab ada kemungkinan kejutan depa nak buat. Dah ada kejutan. Dalam itulah hardcore dalam rock depa. Memang lain macam. Kalau kau nak tahu apa dia, kena datang sendiri dekat Campbell, alright? Tiket ada lagi, beli cepat. Alright, baik. Saya mohon maaf daripada hujung rambut saya hujung kaki. Betul. Yang baik datang kepada Allah SWT. Yang salah, yang buruk ataupun yang tak betul datang kepada diri saya sendiri. Yes. Izzah ada air kata? Air kata daripada saya, kata apa, majulah rock untuk negara. Alright, dan juga mental. Terima kasih kepada kita punya tetamu-tetamu kita, abang-abang kita. Terima kasih, sporting. Abang ni bukan sporting, malah sporib. Yes. Alright, jadi kita kami akhiri dengan kata-kata terakhir kami. Kata-kata keramat iaitu wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rock steady. Campbell, peace yo. Yeah.